Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channel kami Gubuk Bonsai Berbes. Kali ini saya akan berbagi video tentang ambung akar sulur beringin dengan ini teman-teman. Beringin dolar ya. Jadi nanti akar beringin akan kita sambung dengan ini. Baiklah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, mari kita simak. Nah, ini teman-teman. Akar beringin, akar sulur ya tepatnya, yang akan kita sambung dengan beringin dolar ya. Ini ada tiga ya, nanti kita sambung satu untuk video. Nah, sebelum kita menyambung ada beberapa hal ya yang perlu kita siapkan. Pertama tentunya ini dulu ya, beringin dolar, larut tali pengikat, cutter, dan juga plastik ya untuk penyungkupannya. Nah, baiklah teman-teman. Untuk pertama kita lakukan semacam ini teman-teman. Pakai cutter ya untuk mengupas ini. Si kulit daripada beringin tersebut. Oke, kita kasih keratan. Sampai ke dasar ya. Sampai kambium itu benar-benar terbuka. Terserah teman-teman mau kasih berapa ya, mau 2 atau 3 atau 4, nanti depan 2 belakang 2 atau terserah teman-teman. Nah, setelah kita kasih keratan seperti ini, kita siapkan dulu ini ya, beringin dolar yang akan kita sambungnya, yang akan kita pakai sambungan. Ini siapkan, lalu kita runcingkan ya. Ini kita runcingkan buat kita sisipkan. Nah, setelah itu baru kita tarik ya. Maaf, tarik ini tadi. Nih, teman-teman lihat, kita tarik ke bawah, lalu kita sisipkan ini ya. Ini tinggal yang selanjutnya, ini sama ya, kita runcingkan lagi. Daunnya kita buang sebagian. Kita tarik lagi teman-teman, kita tarik ini ya, lalu langsung kita masukkan dengan cepat, lalu tutup lagi. Nah, ini kalau teman-teman mau tambah lagi ya, tinggal tambah lagi beberapa, depan atau belakang. Saya tambah lagi sekalian kita bikin ya. Ini saya kasih 5 ya,
buat sambungannya. Bisa teman-teman saksikan. Nah, setelah itu kita ikat ya. Kalau teman-teman rasa kurang kencang ya tinggal kita kasih lagi sampai iketan ini benar-benar kencang ya. Jadi antara kambium si dolar dan kambium dari akar sulur ini benar-benar menempel ya intinya. Oke, setelah ini tinggal beri penyumbupan. Tinggal kita sungkup lalu kita ikat ya. Teman-teman, ini ya sudah kita sambung dan kita kasih sungkup. Nah, setelah itu hal yang perlu dicatat lagi teman-teman, setelah kita sambung terus kita tutup pakai plastik ya, tinggal kita simpan di tempat yang teduh pertama. Yang kedua, untuk menjaga kelembaban ya, jadi si media ini jangan disiram dulu teman-teman. Jangan disiram dulu ya, supaya apa, nanti kalau setelah kita sungkup kita siram media, yang ada nanti apa namanya, penguapannya banyak di plastiknya, banyak penguapan, nanti airnya masuk ke sambungan ini dan itu sedikit riskan ya, karena banyak kematian yang disebabkan oleh penguapan yang terlalu banyak. Oke teman-teman, itu aja dari saya ya. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan juga lonceng notifikasi. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.